Assalamualaikum. Hari ni kita ada SBG Wildfire nak upgrade brake Brembo 380mm depan. Nampak? Oh, ni Brembo dia. Yang original dia macam ni ya. Original macam ni. Kita akan pasang Brembo macam ni. Dekat Wildfire. Oh, memang cantik. Kita tengok sekejap lagi macam mana hasil dia. Okay, sekarang ni kita tengah pasang. Kalau nak beli barang saja, nak suruh kita post pun boleh. Nak beli barang saja, suruh kita orang post. Boleh. Alhamdulillah. Kita dah siap dah pasang. Ni anda pasang Brembo ah. Ni tadi yang original dia ni. Original dia macam ni ya. Sekarang kita nak bleeding, nak buang angin dulu dalam brake. Okay. Ni dah siap ah. Memang besar. Yang mana pakai Wildfire, Estima, Alphard, kalau ada tekan brake bergegar, nak tukar brake Brembo, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam Brembo ada, macam-macam size ada. Alang-alang yang depan tu dah ada warna kuning, yang belakang dia pun suruh spray warna kuning kat kaliper dia. Nampak? Ni yang asal dia, tak ada warna. Sekejap lagi kita akan spray. Okay, kita tengok depan sana. Dia orang tengah buang angin dalam brake. Bleeding dulu. Untuk brake lagi mampak dan sedap, kita bleeding dulu. Memang cantik lah. Okay, yang sebelah kiri dah siap. Ni sebelah kanan kita bleeding. Dia bleeding dia ada dua. Sebelah depan satu, sebelah belakang satu. Okay, dah siap. Tinggal yang belakang je lagi nak spray. Dekat LAN Automotive ni macam-macam dia orang buat. Repair spot rim, buat lower arm, tukar engine mounting. Macam-macam kereta dekat sini. Alhamdulillah, Wildfire ni dah siap. Jadi kita pasang Brembo depan belakang. Disc besar. Nampak saiz dia 380mm. Belakang kita spray kaliper. Kalau ada nak upgrade Brembo untuk Toyota Wildfire, Alphard, Estima, boleh call kita